wabarakatuh dan selamat kembali ke rancangan Bersama Dr. Helmi. Dan jom kita lihat apa yang kita akan buat minggu ini. Peter adalah Raja Parameswara. Patik adalah Tun Perak. Ni hao, saya adalah Laksamana Yi Qing dari negeri China. Kaifa halukum? Anda adalah Said Abdul Aziz dari negeri Arab. Tun Perak, beta berterima kasih kepada kamu atas kemenangan tentera Siam yang menyerang kota kita. Menjunjung kasih tuanku, patik hanya menjunjung titah tuanku. Bagus-bagus, Tun Perak. Kota Melaka perlukan orang seperti kamu, Tun Perak. Sebagai kurnia, beta melantik kamu sebagai bendahara. Menjunjung kurnia tuanku, sembah patik harap diampun. Tuanku, ada kurap yang sudah berlabuh di kota ini sebentar tadi. Sepertinya kapal dari negeri China dan Arab. Ayo, bawa tuan-tuan kapalnya ke sini segera. Wah, harum sekali. Dari manakah bau harum ini? Syukran jazilan, ya Sultan. Ana Syekh Abdul Aziz dan ingin berdagang di Melaka dengan rempah ratus. Dan di sini apa pula? Apakah kain yang sangat lembut ini? Tidak pernah beta lihat kain selembut ini. Syekh tuanku, patik Laksamana Yin Qing. Patik hadiahkan tuanku dengan sutera ini. Kami ingin berdagang kain sutera di Melaka. So, kita dah lihat video tadi. Video yang dihasilkan dengan menggunakan clips mengenai hikayat Parameswara. Dan hari ini kita akan melihat bagaimana kita mencipta karakter dan seterusnya mencipta plot yang ada bersama Raja Parameswara, Bendahara Tun Perak, Syekh Abdul Aziz, Saudagar Arab dan Saudagar China, Laksamana Yin Qing. Jom kita lihat. Okay, untuk mencipta karakter kita menggunakan messages, right? So kita pergi ke messages, right? And dalam ni kita akan menggunakan emoji, So tekan icon pencil di atas dan kita klik icon yang ada gambar ni untuk menukar kita punya emoji. Dan kalau yang perasan, saya dah ada 3-4. So ini Syekh Abdul Aziz, Raja Parameswara, Orang Laut, Laksamana dan seterusnya lah. Okay. Alright. Macam mana kita nak create baru adalah kita tekan, perlu tekan 3 titik di kiri bawah ni dan tekan edit. So bila kita edit, sama seperti dalam episod yang lepas saya ada tunjukkan macam mana. Alright. Dan kita boleh menukar headgear contohnya tadi. Headgear maybe kita nak buat Syekh Abdul Aziz tadi kan. Alright. Dan apabila ada headgear, kita boleh menukar warna sebenarnya headgear. And kita jadikan dia green ke blue ke. So up to you. Kalau eyewear, so maybe eyewear tak sesuai sangat untuk zaman dahulu. Okay. Facial hair kita boleh tukar. Maybe nak tukarkan Syekh punya
janggut ke, misai ke kan, ears kita boleh tambah, dan banyak lagi option lah. Dan mata katakan, okay, katakan mata kita nak bagi lebih merupakan Cina pun ada, apa maksudnya, lebih tirus, okay. Dan mata bulat pun ada, mata kecil pun ada, and there's a lot of things that you can change lah, okay. Skin dekat sini pun, maybe kita nak jadikan share lebih gelap ke, ada freckles ke, cheeks semua, so ada semua banyak benda yang boleh, you boleh ubah lah, yeah. Alright, okay, dan apabila you selesai, tekan done. Dan kalau you perasan, dia telah menggantikan saya punya orang laut tadi, eh. Ni yang penting, eh, tekan edit. Apabila you perasan kat sini, apabila you tekan 3 titik tadi, ada duplicate, eh. So ini di mana kita nak duplicate kita punya karakter. Tadi katakan share tadi, kita duplicate. Dan bila kita tekan cancel, so bila kita duplicate, dia akan savekan karakter tadi. Dan bila kita buat karakter baru, maybe kita tukar headgear ni, tak ada headgear, oh, okay, apa share itu, eh. Okay, hairstyle kita boleh tukar, alright. Dan apabila kita selesai, tekan done. Dan kalau you perasan, memoji ni dah ada dua lah, satu yang Pak Rab ataupun Syed Abdul Aziz yang saya buat tadi, and yang Syed Abdul Aziz maybe tak pakai serban ke, okay. Dan apabila selesai, kita boleh ke clips untuk menggunakan memori semua. Seterusnya, untuk merakamkan scene ataupun movie tersebut, kita perlu ke clips, ya. Clips, ya. Alright. Dan apabila you dah dalam clips, you boleh menggunakan memoji, ya. Alright. Okay, memoji tersebut untuk menukarkan you punya gambar tadi, ya. Alright, so macam mana kita nak menggunakan memoji? So macam ni kita nak menggunakan memoji, eh, kita tekan ataupun membina scene tersebut menggunakan memoji. Tekan icon star. Dan di sini kalau kita lihat, ada kelihatan, eh, kita punya orang kata karakter. Dan saya, hari ini saya jadi Syed Abdul Aziz, okay. And itu adalah cara kita menggunakan memoji. Dan sekarang kita nak buat filter, eh, okay. Movie filters. Dan kita tekan icon yang ada tiga circle ni, kita ambil Sienna. Alright, ni Sienna untuk parameter yang awal saya buat, ya. Dan apa yang kita buat kali ini adalah menggunakan comic mono, eh. Dan kalau you nampak sini, kita dah set the scene, so kita dah nampak, eh, dia punya filter dah betul, and then dia punya orang kata muka kita dah ada, okay. Assalamualaikum. Alright, okay. Dan apa yang kita nak buat tadi, kalau you perasan, ada subtitle, eh. Okay, macam ni kita nak buat subtitle, kita klik bintang ni, icon bintang, dan pergi ke speech bubble ni. Kalau kita nampak speech bubble ni, dan kalau you perasan scroll ke bawah sekali, ada tulisan handwriting. Dan apabila handwriting ni, kalau you perasan dekat sini, ada gambar globe dekat situ, bahasa Melayu, eh. So sebenarnya you boleh gunakan bahasa Melayu ataupun bahasa Arab ke, bahasa Cina ke, okay. Kita try bahasa Melayu dulu, okay. Dan apabila you nak rakamkan, mulakan rakaman, tekan button merah ni dan swipe ke kanan, eh, ke kiri, maaf. Assalamualaikum. Ana Syekh Abdul Aziz. Terima kasih kerana bersama saya. Okay, kalau you perasan, eh, kita tap di sini, kita play sikit. Assalamualaikum. Ana Syekh Abdul Aziz. Terima kasih kerana bersama saya. Alright, okay. So kalau you perasan, ada salah sikit, eh, masa Ana tu, no problem. Kita boleh tap on the video yang berkenaan, eh. Tap video yang berkenaan dan tekan effects, eh. Dan bila you pergi effects, kalau you perasan dekat atas kiri ni ada edit text, eh. Edit text, dan di sini you boleh ubah text tersebut, eh. Kalau salah, assalamualaikum tadi, kan. So you nak letak exclamation mark, no problem, eh. Okay, Ana. A-N-A. And kalau you nak letak bracket sikit ke, saya, kan. Saya, and saya. Ha,
Abdul Aziz. Okay. And kalau you nak besarkan, no problem. So semua you boleh buat kat sini, eh. Right. Ha, so, terima kasih. Alright. Okay, dan tekan done. Apabila you dah done, tekan X. Dan kita play sikit apa jadi. Assalamualaikum. Ana Syekh Abdul Aziz. Terima kasih kerana bersama saya. Alright. Okay. So itu cara kita buat live text tu, eh. Okay. So sambil karakter tersebut bercakap, dia ada live text keluar dekat bawah. I think it's a very powerful feature dalam clip, eh, untuk PDPR. Alright, kita tengok. Seterusnya, kita akan lihat bagaimana kita nak tukar dalam bahasa Arab pula. Kita try. Okay. Saat ini, okay, kita boleh try lah sikit-sikit lah, eh. Okay. So, bahasa Melayu ni, kita kena tukar kepada Arabic, Saudi Arabia. Okay. Tekan X dan kita try rakamkan. Assalamualaikum. Ana Syekh Abdul Aziz. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Ana bi khair. Okay. Dan kita lihat sikit apa yang terjadi. Play. Assalamualaikum. Ana Syekh Abdul Aziz. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Ana bi khair. Okay. So kita boleh menggunakan direct translation tadi. Okay, bahasa Melayu, English, Arabic, Chinese ataupun apa-apa bahasa yang terdapat di situ. Kalau you perasan, eh, dekat sini saya menggunakan karakter-karakter yang lain. Dan kalau dekat sini you perasan ada label, eh, dekat situ. So macam mana saya buat label tu adalah pergi ke effects. Dan sekarang kita guna nama dia text, eh. Okay, kalau perasan ada kat bawah kiri ni, later that evening ni, ini adalah text yang saya gunakan. Maybe kita boleh letak Abdul Aziz, eh. Right. Kalau tracking ni, dia memang akan ikut apa, pergerakan muka, eh. Contohnya kita biarkan dekat kita, maksudnya kita enable tracking. Okay. Syekh Abdul Aziz. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Ana bi khair. Alright. So kalau you perasan, label tu akan ataupun teks tu akan ikut muka ustaz tadi, Sheikh tadi. Tapi apa yang saya buat dalam saya punya video pada masa sekarang, saya disable tracking supaya dia terletak, eh. Okay, so kita boleh kecilkan, kita boleh besarkan, eh, supaya dia tak, ataupun nak bagi estetik sikit macam ni pun boleh. Okay, so kita play sikit tadi. Assalamualaikum. Okay, dan jangan risau, eh, kalau you nak ubah apa-apa sekali, sekali lagi tekan effects dan pergi kepada ataupun subtitle ataupun live titles tadi, okay, speech bubble ni, dan tekan edit text. Dan di situ kalau you ada Arabic keyboard, you boleh ubah lah. Assalamualaikum, ana Syekh. Okay, ada salah eja ke, okay, ataupun tertinggal huruf, you boleh tambah lah dalam video tersebut di clips. Dan kalau you perasan, eh, okay, ada satu lagi, ada soundtrack, eh. Dan yang terakhir adalah soundtrack, di mana soundtrack tersebut ada di kanan atas. Okay. Soundtrack ni saya rasa very impactful, eh, kalau you pilih soundtrack yang betul. So kita tap on soundtracks and there's a lot of soundtracks that's available. Lagu macam tadi pun boleh. Okay. So apa yang kita telah pilih tadi, dan tekan done, dan dia akan replicate lah. Tapi ni, so you play sikit. Peter adalah raja para mesuara. So kita dah ada video tersebut, dan apabila you telah siap, tekan done. Dan macam mana nak export, so you pergi bawah ni, eh. Right. Icon arrow di kanan bawah ni, dan tekan save video, dan dia akan save ke
photos you dan boleh dimasukkan dalam iMovie untuk editing. So, macam mana? Menarik tak? Bagaimana kita boleh mencipta satu lakonan, satu filem pendek di mana kita boleh menggunakan yang untuk kali ini kita menggunakan dalam konteks sejarah, hikayat Parameswara bersama Raja Parameswara dan juga Bendahara Tun Perak dan juga Sarugacinya dan Arab dan Orang Laut. Filem yang telah dihasilkan tadi dan telah dicipta tadi boleh digunakan dalam set induksi kelas, okay, ataupun boleh digunakan tengah-tengah kelas ataupun di akhir kelas untuk sebagai aktiviti pengajaran, bahan pengajaran. So, filem ini boleh digunakan untuk set induksi kelas you. Set induksi di mana kita berikan video ini untuk pelajar membuat aktiviti selepas itu, menyambung cerita dan juga sebagai contoh ini adalah cara nak mencipta satu filem di mana you boleh berlakon seorang pelakon ramai-ramai bersama rakan-rakan you dan juga boleh dilakukan di rumah masing-masing. Mungkin pelajar tu berlakon sesama sendiri ataupun pelajar berlakon dengan menggabungkan rakan-rakannya di rumah A dan rakannya di rumah B dan kita gabungkan scene tersebut dalam klip dan juga boleh dicipta untuk sebagai aktiviti dan bahan pelajaran dalam PdPR. Video tersebut boleh dijadikan bahan pengajaran untuk mentransformasi, meremajakan pengajaran digital anda. Jumpa lagi dalam rancangan Bersama Dr. Helmi. Bye!